Oke nih guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel FDSJ. Kali ini gue akan membagikan tutorial bagaimana cara cepat untuk mendapatkan token New Age Interface. Oke. Penukarannya juga dan cara cepat kalian menjadi top leaderboard player di New Age ini. Oke, kita langsung saja ke tempatnya. Kita kesana guys. Oke nih, kita sudah ada di tempatnya. Yang pertama itu kita harus menaikkan power tahunnya ini dengan cara mengumpulkan beberapa teman. Itu mudah, kita yang pertama kita kunjungi teman, kita cari di sini teman kita yang pengumpulannya itu sudah banyak ya, antaranya bentar ya. Nah, ini ada salah satu teman kita yang udah max dalam pengumpulannya itu. Tiap orang ini beda-beda ya pengumpulannya itu, ada yang 980, ada yang 1600, ada yang hampir ada yang 2000 juga udah ada ya. Nah, ini langsung otomatis ke penyimpanan. Kita kembali lagi. Ini max power kita ini dengan caranya itu mendapatkan token ini. New Age Coin ini adalah hadiah untuk kerja keras mulu. Ini kita bisa tukarkan di Play Store terhubung di Play Store, di Classic Store, berhubung punya Ane udah terjual semua, udah Ane tukerin semua, makanya ininya gak ada nih. Nah, untuk yang kostum yang cewek, bando yang cewek ini akan hadir di tanggal 1 Januari 2022. Tungguin aja beberapa hari lagi sih. Nah, terus untuk leaderboard yang ini, Ane yang pertama nih, udah 58.200 nih. Ini adalah dari, kalau gak salah sih dari 50 player ya, 45 player ini. Dan kalau kita dapat peringkat 1 sampai 10, nah sampai 10 ini kita akan mendapatkan seperti topeng pins ya, terus juga ada voucher imperator di sini. Dan untuk menukarkannya ini kita ini ngisinya dulu nih, sentis dulu. Nah, kalau udah bisa di sini kita balik lagi ke sini, kita balik ke sini. Oh, ternyata masih gitu. Nah, ini berhubung karena poin dua, bukan poin sih, poin dua udah gak ada, jadi jadinya kita mulung dari temen gitu. Nah, ini udah beres ya. Nah, kalau ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan di kolom komentar.